belakang. Sayang dong. Jadi biasa itu kebiasaan Tionghoa itu dimanapun mereka berbukit, mereka akan ngadain perkumpulan komunitas warga. Kalau rumah ini dipakai dulu buat komunitas warga Lim, warga Ko. Warga Ko. Warga Ko. Itu juga yang bikin rumah ini masih utuh sampai sekarang. Karena marganya juga masih ada ya? Masih ada. Rumah lain pun marganya ada perkumpulannya, tapi bangunannya aslinya mereka udah nggak ada. Oh gitu. Jadi ini udah jadi dikelola hotel ya? Dikelola hotel. Tapi statusnya udah cagar budaya, jadi pemprov juga ada maintenance-nya. Nah yang kayak yang kali ini kayaknya lagi permajaan juga. Tutup. Saya nggak bisa masuk ya? Iya biasanya bisa kok. Biasanya itu bebas ya. Kita harus coba lagi nanti setelah Asian Games mungkin. Apa bisa masuk sama enggak? Ini malam, kalau malam sama banget restoran sini. Ini restoran sini kan di sini. Tapi ini rata-rata yang tinggal di sini emang orang-orang Cina ya? Ini hotel. Oh, hotel? Iya. Oh iya. Bukan ini ya? Apa itu namanya? Apartemen? Iya, kalau apartemen yang itu ya, yang hijau. Tapi udah beda sih. Kalau yang ini bagiannya bagian hotel ya. Kita. Terawat jadinya ya. Iya, terawat kok. Nanti kadang-kadang suka ada yang ngambilin rumputnya. Asli. Kalau di daerah sebenarnya ruangannya udah kotor. Di daerah ada dua ruangan itu. Itu lukisan apa mas? Ini dia menceritakan kayak keseharian di rumah ini gitu loh. Ini pas yang itu ya, yang baru datang ya? Di Jepang dihancur. Oh, aku Jepang dihancur. Iya. Dulu ada itu banget. Dan di Jepang ini yang lain.